Dua, tiga. Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Poneska, pada hari ini Polda Kalbar itu mendapatkan tamu yang sangat istimewa, yakni dari pusat. Ini Kak Seto. Kak Seto, gimana kabarnya pada hari ini? Ya, alhamdulillah. Dalam keadaan sehat, semangat untuk terus melindungi anak-anak Indonesia. Kak Seto, tujuan utama pada hari ini berkunjung ke Polda Kalbar ini seperti apa sih, Pak? Ya, sebetulnya untuk bersilaturahmi, juga untuk terus memberikan dukungan moral kepada Bapak Kapolda dan seluruh jajaran Polda Kalimantan Barat, supaya terus melindungi anak-anak di Kalbar, supaya terus juga memberi motivasi para orang tua untuk bisa mendidik dengan penuh kasih sayang dan dengan kekuatan cinta, supaya anak-anak di Kalbar bisa tumbuh dan berkembang menjadi manusia-manusia hebat di masa depan, dan siapa tahu akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dari mereka itu yang lahir dari Kalimantan Barat. Kasih tuh sedikit nih, kasih tuh tips untuk mendidik anak. Kasih tuh, saya kan saya pribadi juga sudah menjadi seorang ayah nih. Anak saya baru satu dah. Kalau untuk mendidik seorang anak menjadi kepribadi yang baik, itu seperti apa sih tipsnya, kasih tuh? Ya, tentu harus mendidik dengan kasih sayang, dengan kekuatan cinta, tidak dengan kekerasan, dan diberikan contoh-contoh keteladanan. Karena anak-anak adalah peniru yang terbaik di dunia, sehingga kalau ada contoh perilaku yang positif, yang baik, tentu anak-anak juga akan mengikuti. Oke, siap. Itu yang paling penting. Terima kasih Kak Seto. Yeah. Siap, mari. Tribunas, tadi itu ya pesan-pesan dari Kak Seto. WLPAI Indonesia, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Nah, tadi kalau misalkan kalian yang mendidik anak, bagi-bagi orang tua yang hendak mendidik anaknya, hendaklah mendidik anaknya dengan cinta dan kasih sayang dan tidak dengan kekerasan. Oke, Tribunas, untuk informasi selengkapnya kalian dapat akses ke portal berita Tribun Kuningan di tribunkuningan.co.id ataupun ke channel YouTube-nya Tribun Kuningan. Oke, sekian dari saya dari Kota Pontianak, Tribun Pontianak, Perdana Mama Bukan. Bye-bye.